Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, ini kali ini penumpang dan paket sudah masuk ke dalam. Ini tinggal persiapan untuk berangkat menuju Yogyakarta. Nah, dari rumor-rumornya katanya Bang Rizky bakalan lebaran Jawa, tapi kalau dengan hitungan Bang Rizky tetap bakalan off di Medan, teman-teman. Jadi kita tunggu aja nanti gimana kedepannya. Kalau yang pastinya sih saya tebak Bang Rizky bakalan di Medan. Nah, untuk teman-teman semua, sebelum lanjut ke dalam videonya, jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe dulu. Nah, untuk Bang Rizky-nya masih minta surat jalan, teman-teman, di dalam loket. Karena ini mengingat jam udah agak telat juga ini. Jadi diusahakan secepatnya sama Bang Rizky buat berangkat. Di dalam sama Bang Ijal juga, toke dari ALS 081. Paket sama penumpangnya alhamdulillah ya teman-teman untuk hari ini. Untuk situasi Mabes saat ini masih belum ramai, masih sepi. Ini ada istri Pak Pamilu. Halo Ibu. Iya. Gimana keadaan Pak Pamilu sekarang, Bu? Alhamdulillah udah lumayan sehat lah. Alhamdulillah udah lebih baik daripada sebelumnya ya? Iya, udah perbannya pun semua udah dibuka. Udah bisa lah jalan-jalan, cuman kalau keluar belum bisa. Oh. Masih ngilu-ngilu rasanya. Di perut ya, Bu? Iya, di dalam karena usus yang di perut. Oh, berarti kemarin alhamdulillah operasi lancar. Udah perkembangan lumayan jauh lah dari yang sebelumnya. Oke, berarti saat ini Pak Pamilu masih di rumah ya, Bu? Iya, masih. Oh, ya semoga aja nanti sebelum lebaran udah sembuh, udah bisa beraktivitas kembali, bisa kumpul sama keluarga, iya, bisa pokoknya senang-senang terus lah, Bu. Iya, Ibu. Pokoknya kita doakan terus, Bu, sama teman-teman semua juga. Ini kok ke sini, Bu, ini? Oh, ngantara deh. Oh, ikut Bang Rizky ya? Iya. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Iya. Nah, ini Bang Rizky juga udah mau jalan menuju kota Yogyakarta. Kita masuk ke dalamnya. Ya, kebetulan tadi ada istrinya Pak Pamilu, teman-teman.
Nah, ini untuk isi dari dalamnya, alhamdulillah isinya itu ada 8 orang penumpang, teman-teman, dari Mabes, modal dari Mabes. Alhamdulillah. Mumet. Lagi jadi posisinya lagi recheck penumpang. Ada sama si referee bumi juga. Berapa orang penumpang, Wangki? Itu ada Bang Wajigit juga di sana. Udah memerangkat mau nko kon ngunarun memerangkat nih ah olah dah ah halo kasih dah kirakan lagi. Itu ada Bang Ari barusan datang. Mami. Apa? Menteri. Apa chat? Sehat. Ini kita berangkat keluar dari Mabes, teman-teman. Untuk hari ini jalanannya sepi. Wah, mesin baru memang, mesin baru tenaga baru, Bang, ya. Mesin baru tenaga baru. Kalau tenaga itu kan cuma ada sih. Penumpang berapa, Ki, Bang Ki? Ada 7. 7 orang. Kawan-kawan semua doanya agar rezekinya selamat-selamat sampai tujuan. Amin. Oke, teman-teman, ini video yang sampai di sini aja. Boleh teman-teman nanti puasa. Alhamdulillah puasa. Nah,